Tinjauan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Kapolri Jatim Irjen Tony Harmanto dan Pangdam 5 Brawijaya Majen Farid Makruf dilakukan di tempat wisata Jatim Park 1 Kota Batu. Tinjauan Forkopimda Jatim ini untuk memastikan masyarakat yang berlibur di Kota Batu aman dan nyaman. Dalam tinjauan ini, Gubernur bersama Forkopimda melihat langsung kondisi wisatawan di Jatim Park dan berinteraksi dengan para pengunjung. Kapolda Jatim Irjen Tony Harmanto saya melihat kondisi tempat wisata menjelaskan beberapa tempat wisata di Jawa Timur tak hanya menarik dikunjungi, tapi juga aman bagi wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan juga pemudik, menurut Kapolda, Forkopimda Jatim berhasil mengantisipasi akses jalan, sehingga tidak terjadi kemacetan parah di momen mudik lebaran tahun ini. Kegiatan hari ini bersama Ibu Gubernur terjadi lokasi wisata. Ini dapat dikunjungi oleh wisatawan. Dan lihat ya, ini tidak ada kemacetan di arus salin ya. Karena baru ini kita coba sistem tunggu-tunggu. Sekitar tahun tidak pernah dilakukan dan teruskan perbaikan upaya untuk kita ini bisa mulai Meski demikian, berbagai pihak akan terus melakukan evaluasi terhadap jalannya arus mudik lebaran agar masyarakat tetap merasa nyaman. Salah satunya di Kota Batu dengan menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah di Jalan IR Soekarno, Kota Batu. Dedi Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur.